Semenjak Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar 2020 dihentikan beberapa bulan yang lalu, kompetisi pencarian bakat penyanyi dangdut tersebut sampai detik ini belum ada kejelasan dan jawaban pasti mengenai kapan ajang itu akan digelar kembali. Tak sedikit dari masyarakat yang merasa kecewa tentang jadwal dan tanggal ajang tersebut yang belum ada titik terangnya. Padahal, kompetisi itu sudah masuk pada top 9 besar tahun ini. Sempat beredar kabar bahwa Lida Indosiar 2020 digelar pada bulan Juli yang lalu. Namun, kabar tersebut hanya gosipan belaka. Bagaimana tidak? Saat ini saja sudah mau memasuki bulan September. Akan tetapi, sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda bahwa kompetisi tersebut akan tayang lagi seperti biasanya. Meskipun demikian, masyarakat tak pernah bosan dan jenuh untuk menunggu kabar baik dari Lida 2020. Publik tak pernah berhenti untuk terus mencari dan menggali informasi yang akurat tentang jadwal Liga Dangdut Indonesia yang sebenarnya. Pertanyaan demi pertanyaan terus dilontarkan masyarakat dalam sosial media, baik Instagram, YouTube, Facebook maupun media-media lainnya. Namun sayangnya, pihak Indosiar belum sempat menanggapi perihal tersebut. Setelah lamanya program bergengsi itu tidak tayang, banyak masyarakat yang berprasangka bahwa ajang tersebut tidak digelar lagi. Jika itu benar terjadi, bagaimana dengan nasib Duta Lida Provinsi yang telah lolos ke babak top 9 besar tahun ini? Mengingat semua program kompetisi yang digelar dalam pertelevisian sudah lama dimulai, hanya saja acara tersebut sepi dari penonton dalam studio. Andai jika Lida Indosiar 2020 diadakan dengan konsep sedemikian rupa, setidaknya kerinduan masyarakat terhadap peserta, dewan juri, host dan lain sebagainya bisa terobati. Berharap semoga ajang tersebut bisa secepatnya ditayangkan lagi. Apapun permasalahan yang terjadi di dalam Liga Dangdut Indonesia bisa terselesaikan segera. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.